banner sebagai strategi marketing, apa kelebihannya? Mari saya kongsikan. Tonton video ni sampai habis. Hai, saya Ashikin Solah daripada Menteri Printing. Apa yang Menteri Printing buat sekarang ini adalah membantu usahawan, terutamanya usahawan produk makanan dan minuman, untuk mendapatkan stiker label produk secara online dan custom design. Dalam channel ni, saya akan kongsikan pelbagai info, tips dan juga update terkini daripada Menteri Printing. Kalau anda berminat dengan topik-topik yang saya nyatakan tadi, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng sekali untuk dapatkan notifikasi bila kami update video terbaru. Banner atau banting adalah salah satu cara untuk kita memperkenalkan dan mengiklankan produk kita. Apakah perbezaan banner dan banting? Secara fizikalnya, banner kebiasaannya kita akan tengok dalam bentuk melintang. Banting biasanya kita akan tengok dalam bentuk menegak. Jadi hari ini saya nak kongsikan 4 kelebihan banner dan juga banting. Kelebihan yang pertama adalah cost effective. Kenapa cost effective? Banner dan banting adalah salah satu teknik marketing yang berkost rendah dan juga berkesan. Kita boleh buat design untuk banner dan banting menggunakan Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Kalau di Menteri Printing, kami menggunakan Adobe Illustrator. Semua software ini boleh digunakan untuk membuat reka bentuk design dan mengubah design mengikut kreativiti designer ataupun kreativiti usahawan itu sendiri. Dengan kreativiti dan design yang menarik, dapat menarik pelanggan dan juga orang di sekeliling untuk melihat dan juga datang di gerai kita. Kelebihan banner yang kedua adalah sasaran pelanggan. Walaupun banner ataupun banting berkos rendah, kita perlu mempertimbangkan di mana tempat yang sesuai untuk kita letak banner dan juga banting kita. Apabila kita ada sasaran pelanggan yang betul ataupun sasaran tempat yang betul, ia akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Pastikan anda memohon kebenaran daripada pihak berkuasa untuk letak banner ataupun banting di pagar ataupun di tiang-tiang di tepi jalan. Ia adalah salah satu kesalahan apabila kita tiada permit untuk letak banner di tempat-tempat tersebut. Kelebihan yang ketiga adalah banner tahan lama. Ia adalah salah satu keistimewaan yang ada pada banner dan juga banting. Walaupun terdedah kepada cahaya matahari dan juga hujan, dia tidak akan rosak dan juga warna lambat luntur. Walaupun warnanya akan luntur, tapi bukan dalam jangka masa yang pendek. Sebagai contoh, kita akan letak banner ataupun banting pada tiang-tiang lampu, akan letak di gerai-gerai kita. Kita boleh gunakan banner yang sama, tak perlu buat banyak kali kerana banner tahan lama. Banner dan juga banting tahan lasak dan juga kalis air. Jadi anda perlu buat sekali sahaja untuk jangka masa bertahun. Simak kan? Kelebihan banting yang keempat adalah visual dan design yang menarik. Design pada banting perniagaan kita amat memainkan peranan penting untuk menarik perhatian pelanggan dan juga orang sekeliling untuk mengetahui tentang perniagaan kita. Design yang dapat menarik perhatian pelanggan yang dimaksudkan adalah design perlulah mudah difahami dan isi yang padat. Isi yang padat tidak semestinya banyak perkataan. Kita perlu letak isi-isi yang penting sahaja untuk menarik pelanggan beli dan juga singgah di gerai kita. Sebagai contoh, kalau kita perasan, ada sesetengah usahawan perniagaan makanan ataupun minuman hanya menulis produk makanan mereka sahaja pada banting untuk menarik perhatian pelanggan dan juga untuk memberitahu orang sekeliling mereka apa yang mereka jual daripada jauh. Jadi, pastikan kita ada elemen-elemen yang penting sahaja dalam banting ataupun banner untuk menarik sasaran pelanggan yang betul. Jadi 4 kelebihan banner dan banting yang saya kongsikan sebentar tadi. Yang pertama adalah cost effective, yang kedua sasaran pelanggan, yang ketiga tahan lama, dan yang keempat visual dan design yang menarik. Jadi empat-empat kelebihan ni dapat membantu kita sebagai usahawan, terutamanya usahawan produk makanan, dalam mengembangkan lagi bisnes sedia ada. Kalau anda nak buat banner atau banting, boleh contact kami di Menteri Printing, boleh tekan sahaja link di bawah. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Bagi yang baru tengok video ni dan belum subscribe channel Menteri Printing, boleh subscribe sekarang. Dan sekiranya korang nak lebih lagi info-info dan juga tips daripada Menteri Printing yang boleh membantu korang kat luar sana,
jangan lupa join channel Telegram Menteri Printing. Kat situ kami akan kongsikan pelbagai tips, info dan juga update terkini tentang Menteri Printing. Itu sahaja. Assalamualaikum.